kau bisi jadi hambatan. Pancangkanlah roh dan semangat di perdu kekentalan. Kerana semangat dan kekuatan tidak mungkin lahir dari kegalutan dan perpecahan. Kini tugas baru mendepani kita, yang bisa dilihat, yang bisa kita pegang. Di sana ada agenda baru menunggu anak bangsa menggugah dunia, meniupkan nafas keamanan, mengekalkan kedamaian. Kini kita melangkah arena baru. Di kaki horizon ada suara memanggil kita memakmurkan dunia, menghantar pesan keamanan bersama langkah seorang lelaki yang berhati jantan menyatakan kebenaran, yang bertempur di arena perdamaian. Hari ini kita bersamanya harus bangun memacu kebenaran, memancang paksi keadilan, membentang benang kebenaran di arena terbuka dengan hujah dan bijaksana. Ini tugas baru warga dunia yang tidak berdiri sumbang, membiarkan Laksmana berjuang seorang, termangu di alun-alun, bertikam dengan akal bersama hak dan kebenaran. Hari ini kita harus bangun bersama keyakinan, bersama keberanian seorang pemimpin. Dan jika ada yang menghunus senjata, katakanlah kepada mereka, siapa berani menghina kami, anak Malaysia yang siaga di arena antara bangsa? Ayo, katakanlah. Kami bukan warga kerdil, walau lahir dari negara kecil. Kami bukan terbelenggu sikap dan wawasan, biarpun pernah menjadi tanah jajahan. Hari ini kita bersamanya harus bangun dengan wajah baru dan lagu baru, menyanyikan lagu kemenangan bagi mempertabatkan kebenaran di arena perdamaian. Merdeka! Inginkan hari jaman! Sabar! Merdeka! Inginkan hari sabar! Merdeka! Inginkan hari jaman! Sabar! Merdeka! Sabar! Merdeka! Sabar! Jangan leka dan jangan lupa, yang paling penting adalah semangat kita untuk meraihkan kemerdekaan Sabah itu sendiri. Dan inilah yang kita harus beritahu kepada anak-anak cucu-cucu kita.